Saya sering geram melihat tingkah anak muda zaman sekarang. Sebodoh itu mereka mati. Hanya karena cinta. Memprihatinkan. Oh iya, halo pemirsa sekalian. Bersama lagi dengan saya Rian dalam acara Ya Gitu Deh. Yang jelas, kita akan membahas tentang fenomena-fenomena yang Ya Gitu Deh. Tapi pada episode kali ini, kami akan membahas topik yang lebih spesifik, masalah cinta. Tapi buka dulu topengmu. Ingat, jangan mempercaya kata-kata saya dan jangan percaya kata-kata kami. Karena, ya jangan percaya aja. Dan karena, ya gitu deh. Percaya atau tidak, bahasan tentang cinta adalah bahasan yang tak lekang oleh waktu. Televisi, film, media, usah membahas tentang cinta. Tapi itu salah dan racunnya anak-anak muda. Episode kali ini kami akan membahas tentang banyak fenomena menggelikan, lucu, menyedihkan, dan sangat tidak relevan masalah cinta. Dan kami akan membahasnya setajam kata. Halo Mbak, lagi main apa ya? Maksudnya punya mantan kan? Enggak lah, buat datang Mbak. Kamu siapa sih, sok kenal banget? Enak, kamu siapa? Kalau mau kenalan sama SPG yang di sebelah sana tuh. Aku maunya cuma sama kamu, ya kamu. Oh, Dodit ya? Panggil, tangan udah putus. Yang pegel kamu kok yang susah? Ya udah, aku Dias. Makasih ya. Bicara masalah cinta, saya jadi ingat kisah saya ketika saya masih TK. Waktu itu saya jatuh cinta kepada seorang cewek yang dia berada di playgroup. Indah sekali. Nah, tentang Ene dan Tuti, mereka sudah berkenalan dan mereka sudah banyak bertukar cerita. Lalu bagaimana kelanjutannya? Saksikan setelah ini. Yas, lihat deh matahari itu. Kenapa? Itu nandain 325 jam kita udah kenalan. Terus? Ya, karena 325 jam itu, kamu mau gak kenal aku lebih dekat? Kalau dulu kamu kesini, ngobrol cuma buat sunset. Terus, maksud kamu apa kayak gitu? Aku sayang kamu. Kamu mau gak jadi pacar aku? Kita temenan aja deh. Please, Yas. Temanku udah banyak. Kakak adik aja deh. Adikku udah 10. Gimana ya? Ayolah, please lah. Gimana ya? Ayolah. Ini serius. Asik, makasih. Hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu. Itu yang mengenaskan dari kisah cinta anak muda. Lebay. Nah kan? Jiji.
serahkan bunga mawar yang indah ini kepada wanita yang aku cintai setelah ibuku. Selama ini tak menentu. Halo, Dev. Satu sore ke stik ya? Aku yang traktir deh. Oke, sayang. Sayang, kamu mau makan apa? Terserah deh, yang penting. Oh ini, itu ye, itu mah bukan terserah yang. Ya, bentar ya. Jangan pergi, jangan pernah pergi lagi. Halo sayang, selamat sore. Udah sayang ini ya? Aku mau minta maaf soal yang kemarin malam. Iya deh. Bisa bangkit lagi. Aku tenggelam. Pak Dan ini. Jadi ini pacarmu yang suka galau itu. Kamu tuh yang kenapa? Ada masalah dikit lah dikit tuh. Emang kelebihan dia apa sih? Dia tuh galau. Galauannya? Ganteng aja enggak? Dia ini kalau dia yaudah, mendingan kita putus aja. Udah kita loguin aja. Ini bukan malaria, ini malah rindu. Aku rindu padamu, Dias. Enai, walaupun dia tukang galau dan gak bawa dompet, dia udah menemani hari-hariku selama 569 jam. Udah ya, saya ya tahan. Sabar ya, iya mas. Akhirnya, ya di video kali ini berakhir dengan ending yang ya begitu deh. Saya sampai galau.
tapi akhirnya oke, kita sampai sini. Jangan lupa untuk like video kita dan subscribe channel kita. See you.